Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam sesi belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, semua mereka yang baru view, sila subscribe. Atau yang dah lama view tapi tak subscribe, tolong subscribe supaya dapat meneruskan pembelajaran bagi siri-siri yang akan datang, iaitu di mana notifikasi kita akan perolehi apabila video baru saya viralkan. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan yang lain supaya mereka juga dapat sama belajar dan kita pula bersama mereka memperolehi rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT, insyaAllah, dengan sebab kita belajar dan berkongsi ilmu dengan orang-orang yang lain, insyaAllah. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini dalam siri yang ke-13, iaitu membaca surah Al-Asr. Iaitu kita membaca surah Al-Asr. Baik. Dengan itu kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimah yang pertama dan juga ayat yang pertama, kita berjumpa dengan huruf waw pada sejak atas. Kemudian dia bertemu dengan alif lam. Alif lam itu adalah alif lam kamariyah. Waw baris di atas bunyinya waw. Apabila diizharkan dengan izhar kamari dengan huruf lam, maka bunyinya wal. Kemudian ain baris di atas bunyinya a, tetapi dimati dengan huruf sad, iaitu bunyinya as. As, kerana huruf sad ini adalah huruf istila. Bunyikan betul-betul. Jangan bunyi as jadi sin. Tentukan dia bukan sin. Dia adalah sod. Bunyinya adalah makhraj sod. Wal asri. Tetapi oleh kerana kita wakaf di sini, perhatikan wal asri. Baik. Yang paling penting apabila kita matikan, bukan dia wakaf dengan wal asri, iaitu dia mesti berakhir dengan huruf makhraj ra. Lidah kita terletak di makhraj ra, iaitu antara hujung lidah dengan gusi kacip, gigi kacip atas, jadi mesti kita letakkan dia, wal asr. Jadi baru ada bunyi ra tu, bunyinya sikit saja, iaitu lebih kurang suku peratus, suku peratus iaitu 25%. Baik. Jadi jangan lupa, jangan mati dengan bunyi sin saja, iaitu dia mesti dengan huruf ra. Baik, kita pergi kepada kalimah yang kedua, ada ayat yang kedua, iaitu ada terdapat 1 2 3 4 kalimah di sana. Kalimah yang pertama ialah hamzah dahulu, iaitu huruf hamzah baris di bawah bunyinya in, tetapi dia bertasydid dengan huruf nun. Apabila huruf nun bertasydid, maka hendaklah kita wajib digunnahkan, wajibul gunnah, iaitu dengan dua harakat, iaitu bunyinya in, iaitu lidah kita berbunyi pada daripada bawah pergi ke apa, makhraj nun, in, didengungkan sepanjang dua harakat, dan nun baris di atas nak. Tapi kita tidak boleh membaca na kerana kena perhatikan kalimah yang berikutnya, iaitu bermula dengan alif lam. Jadi alif lam itu apakah huruf yang berikutnya, iaitu huruf kamariyah. Maka kita baca dengan izhar kamari innal. Kita matikan dengan huruf lam. Jadi bunyinya innal. Kemudian kita bertemu dengan hamzah baris di bawah, iaitu di bawah halif ini bunyinya i daripada pangkal halkum, i
Tetapi dia disukunkan dengan huruf nun. Jadi hendaklah kita baca dengan iaitu effa hakiki kerana bertemu dengan huruf sin yang huruf effa. Ya, huruf sin adalah huruf effa. Jadi kita bunyinya antara izhar dengan idgham. Ingat tu hukum huruf effa ini. Iaitu bunyinya insa. Iaitu insa. Iaitu dia diidghamkan hampir dengan huruf sin. Tapi dia bukan idgham. Iaitu bunyinya hampir dengan huruf sin. Diefakkan insa. Nun itu tidak jejak di lelangit, tetapi dia di antara, iaitu bawah sedikit daripada maruah sinun, itu bunyinya efa. Jadi bunyinya insa sin di sini pada sediata bunyi sa bertemu dengan alif. Sini huruf mat, jadi kena baca mat asli dua harakah. Nun pula baris di atas. Baris di atas bunyinya na. Itu letak lagi kita punya lidah ke langit-langit. Depan makhraj lam. Bunyinya na. Lepas tu buka mulut. Na. Baik. Dua kalimah kita selesai. Baik. Bertemu pula dengan kalimah lam baris di atas. La. Fi. Fa. Baris bawah. Fi. Kemudian bertemu dengan ya. Huruf mat. Jadi kita kena baca fi ini dengan mat asli, iaitu fi dengan mat asli. Nampak eh? Fi dengan mat asli. Jadi bunyinya la fi. Dan kalimah yang terakhir ialah bermula dengan huruf kha, iaitu hujung halkum atas ni, hujung halkum. Jadi baris depan khu, tetapi dimati dengan huruf sin, huruf hamas. Jadi macam mana bunyinya? Khus. Khus. Tetapi di akhir ini adalah huruf ra tanwin yang kita sukunkan huruf ra itu. Serupa juga di sini. Mesti berakhir dengan makhraj ra. Khus. Ada getaran sikit. Bila kita mematikannya. Khus. Iaitu kha. Matinya itu bunyi khus. Kemudian kita wakafkan dengan huruf ra. Bunyinya khus. Itu tentukan, kita kena berlatih selalu. Iaitu yang senangnya apabila kita melebut khus itu, iaitu makhraj sin dan kemudian makhraj ra. Yang ujungnya adalah makhraj ra. Kita letak lidah kita berakhir di makhraj ra. Baik. Kemudian kita pergi baca dulu. Iaitu kita baca daripada inna. Innal insana lafi khus. Lagi sekali kita baca dengan lancar. Innal insana lafi khus. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Dia panjang. Bermula dengan hamzah baris di bawah, ditasydidkan dengan huruf lam, jadi bunyinya il. Il. Kemudian lam alif di sini baris di atas la, tetapi dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Maka kita kena baca dia dengan idgham syamsi. Macam mana? Iaitu masukkan lam kepada lam. Illal. Kemudian lam baris di atas la. Kemudian zai baris bawah dimati dengan ya di sini. Jadi kita baca dengan mat asli panjang. Lari. Kemudian nun baris di atas bunyi na. Illallazina. Ini dua kalimah. Dicantumkan dengan idiom syamsi. Dengan bacaan idiom syamsi. Sebab dia bertemu dengan alif lam kamari alam alif ini. Kemudian kita pergi kalimah yang ketiga. Bermula dengan hamzah baris di atas. Tetapi selepas hamzah ada alif di sana huruf mat. Maka apabila hamzah mendahului huruf mat, kita ingat kita dah belajar, saya dah sebutkan dulu hukumnya, iaitu hukum mat badal. Kenapa kita panggil mat badal? Sebab dia ada huruf mat di sini dan dia kena baca dua harakah. Dia tak boleh baca a saja, kena panjang. Jadi hamzah adalah makhraj mangkal halkum, iaitu mendada sikit bunyinya panjang dua harakah, dua bit. Bukan bunyi A. Ada beza bunyinya. Baik.
Kemudian mim baris di atas bunyi ma, nun, waw. Di sini waw huruf mat, sebelum huruf mat berbaris hadapan nun itu, maka baca dengan ma asli. Manu, jadi maknanya 2, 1, 2. Manu, kemudian kita pergi kalimah yang ke berapa? 1, 2, 3, yang keempat. Bermula dengan waw baris di atas bunyinya wa. Ingat, waw ini adalah mahrasnya mulut terbuka, wa, memoncong sikit, wa. Itu ain baris di atas bunyi a. Mim baris bawah bunyinya mi. Lam waw, sebelum waw baris hadapan lam ini, maka bunyinya lu dibaca, iaitu tak boleh baca lu kerana dia bertemu dengan huruf alif lam samsawek. Alif yang ada tanda kosong macam bulat membujur itu, dia tak berfungsi. Dia ada pada tulisan, tidak ada kesan pada bacaan. Iaitu untuk menyambungkan dengan alif lam bertemu dengan huruf syamsiah. Alif lam syamsiah, maka kena baca dengan idiom syamsi. Oleh itu, sebab itu kita kena baca lu ini di tashdid dengan huruf sad, sad, iaitu wa'amilus. Wa'amilus so, baris di atas so, kemudian bertemu dengan huruf mat alif, baca dua harakah. Wa'amilus so, lam bawah li, li, kemudian ha, bertemu dengan alif juga, iaitu baca dua harakah mat asli, ha, kemudian ta di bawah ti. Jadi bunyinya dua kalimah ini kita sambung sebab dia berkaitan di sini. Wa amilus solihati. Kemudian disambung dengan kalimah wa tawasau. Wa baris di atas bunyi wa. Ta baris di atas bunyi ta. Wa ta. Wa ta. Ta ni dia ada angin sikit, hamas berangin sikit. Kemudian wa alif di sini baris di atas juga mat asli dua harakah. Wa tawa. Cuma beza sini wa tak ada alif, bunyi satu harakah. Ta satu harakah, wa sini jadi dua harakah. Wa tawa. Kemudian sod di sini dimati dengan waw, tapi baris di atas, maka kita baca dengan lin. Wa tawa saw. Lembut bacanya saw. Kemudian kita pergi kalimah yang berikutnya, iaitu ba baris di bawah tetapi bertemu dengan alif lam kamariyah, iaitu huruf kamariyah. Ha ni huruf kamariyah, maka kita baca dengan izhar kamari. Bila kamari, kamariyah, dia izhar. Jadi bunyinya bil. Kemudian ha baris di atas bunyinya ha, tetapi dia ditashdidkan dengan huruf qaf. Jadi bunyinya haq. Haq. Jadi adakah kalah? Baik. Kalau kita wakaf di sini, maka kita kena baca dengan qalqalah akbar. Sebab huruf qalqalah ini bertashdid. Iaitu qalqalah musyaddah. Bertashdid di situ. Jadi kita perhatikan. Kalau saya berhenti di sini, wakaf di sini, wa tawasaw bil haqq. Akbar bunyi lantunnya lambat sedikit daripada kubra. Kalau kubra, haqq, haqq. Tapi kalau bertashdid akbar, bunyinya haqq. Lambat. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, iaitu sama juga dengan di sini. Watawasaw. Watawasaw. Kemudian berjumpa dengan kalimah, saya tak sebut ni sebab sini kita dah bincangkan. Kita terus pergi kepada iaitu kalimah yang terakhir. Bermula dengan B, baris bawah, B, baris bawah, B. Kemudian dia bertemu dengan alif lam samsiah, iaitu B. Idghamkan B dengan idgham samsi, B dengan huruf syamsi, iaitu huruf sad. Bunyinya bis, bis. Ingat huruf sad tu dia tebal sedikit, bis. Bunyinya. Kemudian suat di sini baris di atas dimati dengan ba, bunyi sab. Tetapi berakhir dengan huruf ra baris di bawah, kita sukunkan huruf ra, bunyinya bisab. Iaitu lidah kita terakhir ialah di makhraj ra. Jangan bunyikan ra atau ri.
iaitu letak saja lidah kita di makhraj ra, iaitu betul-betul hujung lidah di antara berada di bertentangan dengan gusi gigi kaca batas. Ingat tu makhraj ra. Jadi bunyinya bisabr, bisabr. Jadi dia mesti letakkan lidah kepada makhraj ra. Baik, kita baca daripada mula. Saya bacakan dua wajah. Wajah yang pertama kita baca daripada mula hingga habis kalau nafas kita tahan. Kalau nafas kita tak tahan, kita cuba berhenti di sini. Sini adalah yang terbaik yang berhentinya. Baik, kita baca daripada mula, iaitu dengan perlahan. Illallazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang ini kita wasal kat sini. Tetapi mungkin kita tak cukup nafas, kita cuba baca wajah yang kedua. Illallazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dapat iaitu kita wakaf di sini. Cuba kita baca seperti orang dah pandai membaca. Perhatikan cara membacanya. Tarik nafas betul-betul. Kita akan wakaf kat sini dan kemudian sambung. Illallazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dapat Jadi cuba latihkan bagaimana membacanya. Surah ini adalah surah yang pendek. Dan bagus kalau kita buat semasa sembahyang surat ni, gunakan surah ini dan gunakan surah Al-Kausar, iaitu Inna A'taina. Dia pendek. Jadi kalau kita solat sunat, untuk dapat pahala sunat, baca juga surah. Jangan baca Fatihah saja terus, tak ada baca surah lain bila buat solat sunat. Dan juga orang yang baru belajar, cuba gunakan surah ini, dia pendek. Dan surah Inna A'taina itu surah Al-Kausar. Jadi yang baru belajar tak adalah berat sangat. Kalau tak ingat huruf-huruf, cuba hafal dua surah yang pendek ini. Jadi saya rasa semua sudah kita ceritakan tentang hukum tajwidnya. Jadi kita baca daripada mula sehingga habis. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illallazina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan itu saya sudahi. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.